Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami memberitahukan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar berita singkat tentang penampakan Tuhan Yesus kepada 11 muridnya. Berita singkat ini kemudian disusul sabda perutusan, lalu disampaikan janji, tanda-tanda, dan ditutup dengan berita keberangkatan. Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada para muridnya, kepada ke-11 murid, dan kepada mereka Tuhan Yesus memberi perutusan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi perutusan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan juga diungkapkan akan luasnya atau lebarnya medan perutusan para murid, tidak kepada segala bangsa, namun ke seluruh dunia. Dan Injil harus diwartakan kepada segala makhluk.
Maka di sini mau ditekankan juga bahwa Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit menjadi Raja ya, semesta alam. Berita Injil harus ditanggapi dengan iman dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan langkah pertama atau langkah awal mereka dibaptis, mereka yang percaya ya, dibaptis dan menerima ya keselamatan. Juga di sini ditekankan pentingnya iman untuk keselamatan. Sebagaimana ditegaskan ya, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang kasih, kemudian janji penyertaan Tuhan ya, disampaikan kepada para muridnya melalui tanda-tanda yang akan menyertai mereka ya, mereka yang percaya ya, kepadanya. Kemudian Injil ditutup dengan berita ya keberangkatan. Tuhan Yesus naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan para murid pergi ke penjuru dunia ya, melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan Yesus ya, kepada mereka. Dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai, turut berkarya melalui para muridnya. Saudara-saudara yang kasih, kita hari merayakan pesta Santo Markus dan kita telah mendengar Injilnya. Maka melalui Santo Markus kita disadarkan dan diingatkan kita para muridnya adalah misionaris Kristus. Ini yang harus menjadi kesadaran kita ya. Kita para murid Tuhan Yesus ya, sepanjang zaman, sepanjang masa adalah misionaris Kristus. Kita diberi kepercayaan untuk mewartakan ya, kabar gembira, memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tujuannya supaya orang-orang memperoleh keselamatan, jiwa-jiwa mereka mendapatkan keselamatan. Maka melalui perayaan ini, pesta ini, kita disadarkan dan diingatkan kita mempunyai, kita diberi kepercayaan besar oleh Tuhan Yesus ya, untuk memberitakan Injilnya, ya, kabar gembira, supaya orang-orang memperoleh keselamatan. Maka keselamatan jiwa-jiwa, ya, hendaknya ini menjadi dorongan, menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa setia, ya, mewartakan Injil, kabar gembira, supaya ya, dengan kita tekun melaksanakan tugas perutusan, sehingga banyak buah-buah keselamatan, jiwa-jiwa memperoleh banyak keselamatan melalui perutusan kita. Melalui perayaan Ekaristi ini, kita diberi rahmat oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya kita para muridnya ya, mampu untuk menjalankan tugas perutusan, sehingga melalui tangan kita, diri kita, banyak orang mendapatkan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus.